Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Para penonton yang saya kasihi, saya Akin Jamaluddin, pegawai Jabatan Sekretariat dan Penasihat Syariah MBSB Bank. Bersama kita pada hari ini adalah Al-Fadhil Ustaz Barhamuddin Badri, pengerusi Jawatankuasa Penasihat Syariah MBSB Bank. Selamat datang kepada Al-Fadhil Ustaz. Pada hari ini kita akan membincangkan tentang konsep pelaburan menurut Islam. Jadi kita terus kepada soalan yang pertama, apakah pandangan Islam terhadap usaha mengembangkan harta melalui pelaburan? Terima kasih Ustaz Akin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Untuk menjawab persoalan apakah pandangan Islam dalam usaha individu untuk mengembangkan harta melalui dalam pelaburan ini, terlebih dahulu saya ini meletakkan satu pemahaman secara umum lah, bahawa Islam ini satu keindahan, ciri-ciri yang unik dalam agama Islam ini syariat. Ialah Islam merupakan satu agama yang praktikal, yang progresif. Tidak pernah sekali-kali mengatakan ataupun menyuruh umatnya untuk meninggalkan kehidupan dunia. Benar bahawa balaman akhir bagi seorang hamba ialah untuk mencapai kejayaan yang hakiki, iaitu di akhirat. Wal-akhiratu khairu abqa. Namun demikian, pada narasi yang sama juga Allah menyebut dalam Quran, dalam surah Qasas ayat 77, wa bataghi fi ma ataka Allah darul akhirah wa la tansa nasibaka min dunya. Kau kejarlah, carilah apa yang Allah kurniakan, kebahagiaan, kesejahteraan di dunia, di akhirat. Tapi pada masa yang sama, wa la tansa nasibaka, dan kamu lupakan bahagian kamu di dunia. Jadi ini ayat ini memberi satu garis panduan yang jelas bagaimana sepatutnya hamba, manusia sebagai hamba, untuk pada masa yang sama untuk mencapai kejayaan hakiki akhirat, dan pada masa yang sama bagaimana untuk mengimbangkan dengan kehidupan di dunia. Okay. Baik. Islam seperti katakan tadi bukanlah agama yang menyuruh kita meninggalkan kehidupan di dunia, kerana Islam meraihkan sifat manusia itu sendiri. Manusia bukan malaikat, yang tidak punya nafsu, dan manusia itu bukan haiwan, yang tidak punya akal. Manusia itu tetap di antara kedua-duanya. Jadi Islam ini sebagai agama yang progresif, yang praktikal, menganjurkan supaya manusia ini meletakkan keseimbangan, wasatiyah, di antara kehidupan dunia dan akhirat. Dan tentunya di dunia ini akan mencorakkan, bagaimana mencorakkan kehidupan kita di dunia ini akan menentukan di hala tuju maklumat akhir kita, nasib kita di akhirat itu. Jadi, berbalik pada persoalan tadi tentang pengurusan harta, termasuklah bagaimana kita untuk mencari harta, menguruskan harta, mengembangkan harta dan membelanjakan harta. Tidak ada masalah, bahkan kita dianjurkan dengan syarat semua aktiviti yang melibatkan perkara-perkara tadi mestilah berada di atas praksi tauhid. Dalam parameter syariah, prinsip-prinsip yang dibenarkan atau prinsip-prinsip syariah yang berteruskan wahyu, itu Al-Quran dan As-Sunnah. Okay. Jadi dari sebagai tambahan, umat Islam dalam pendominian kekayaan memang kita perlu golongan-golongan, perlu lahir golongan-golongan yang kaya, yang berkemampuan, supaya akhirnya nanti golongan-golongan dermawan ini, yang kaya, yang dermawan, yang soleh ini, kekayaan yang terhasil itu akan dikongsi, akan dikongsi dengan kepada golongan-golongan yang kurang berkemampuan, golongan rentan, golongan-golongan fakir miskin, golongan asam misalnya. Sebab itu Islam menetapkan satu paket yang lengkap. Dibenarkan untuk mencari kekayaan dunia dengan syarat halal, kemudian diwajibkan umat Islam untuk membayar zakat, di mana hak tersebut akan dialihkan kepada asnaf, para fakir miskin dan beberapa lagi golongan asnaf khususnya, kerana akhirnya itulah ilham Islam syumul, kekayaan itu akan dialihkan secara seteradil dan dirasai oleh seluruh manusia. Sebab itu
indahnya Islam itu diletakkan dalam satu pakej dan kata daripada A sampai ke Z. Baik, terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz untuk mukadimah kepada sesi kita pada hari ini. Kita terus kepada soalan kedua. Al-Fadhil Ustaz, mengapa perlu memilih pelaburan patuh syariah? Okey. Sakil, kita kena perlu jelas ni. Apakah sebenarnya tujuan manusia ini diciptakan? Apakah was the purpose of life? Persoalan ini sebenarnya persoalan yang penting. Yang ramai manusia sebenarnya tercari-cari. Jadi Alhamdulillah, kita sebagai Muslim, sebagai mukmin, kita punya jawapan terhadap persoalan yang besar itu. Okay. Allah menyebut, أَفَحْسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا. Adakah kamu menyangka bahawa kami menciptakan kamu itu saja-saja, tanpa tujuan, tanpa without any purpose, tanpa hikmah? Tidak. Jadi apa tujuan kehidupan kita? Kita diciptakan ini. Maka jawapan yang dalam Al-Quran 9 surah Az-Zariyat. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Allah kata, aku tidak ciptakan kamu. Aku tidak ciptakan jin dan manusia. Malaikat itu menyembah. Maka peranan yang pertama manusia ini ialah sebagai hamba Allah SWT. Apa peranan hamba? Itu tunduk dan patuh kepada perintah Allah SWT. Menyembah, mengesakannya. Dan menjadikan seluruh kehidupannya ini sebagai hamba. Segala aspek kehidupan. Hamba berawas kepada. Yang kedua, Allah juga menyebut dalam surah Al-Baqarah bahawa manusia ini sebagai anak Adam asalnya adalah diutuskan untuk menjadi khalifatullah. Washirin Allah. Khalifah Allah ini diberi amanah. Kita sebagai khalifah diberi amanah untuk bagaimana kita mentadbir kehidupan kita di atas muka bumi ini. Kerana akhirnya nanti kita akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di hari akhir. Itulah konsep accountability, kebertanggungjawaban. Apa saja yang Allah berikan kepada kita, dari segi rezeki, dari segi kesihatan, dari segi ilmu, termasuklah juga rezeki dari harta dan sebagainya, semua ini perlu diatur ikut acuan yang dikendali oleh pencipta Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi oleh yang demikian, termasuklah juga pengurusan harta, bagaimana mengembangkan harta, bagaimana melaburkan harta, perlu patuh syariah. Kerana kegagalan kita dengan sengaja untuk tidak mengikut aturan prinsip-prinsip syariah, tidak dikenal cewahdu dalam hal ini pelaburan tadi pun, terakhir nanti Allah akan tanya kepada kita. Allah akan tanya kepada kita, Allah akan soalkan kepada kita bagaimana kita melakukan hal. Kalau pelaburan itu tidak patuh syariah, jadi barang yang haram, maka wa'niyazubillah kita tidak mahu termasuk dalam golongan yang termasuk dalam neraka Allah, neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam hadis kullu lahmin nabata min haram. Dalam satu riwayat lain, nabata kullu lahmin nabata min sahab sabnar awdan. Setiap inci daging yang tumbuh daripada sumber neraka haram, maka neraka yang terutama. Tapi Allah Maha Pengasih Maha Penyayang. Okay. Selagi kita masih ada hayat di kanan badan, masih ada pilihan untuk berhijrah daripada pelaburan. Kalau katakan sebelum ini pernah terlibat dalam pelaburan yang profesional yang tidak patuh syariah, maka inilah masanya untuk kita berhijrah pada pelaburan yang patuh syariah untuk keberkatan harta kita.